Azim. Azim. Hey. Tolong, jangan pergi. Tolong suami saya. Hey. Ayo kembali lagi. Kami takut, Pak Ustaz. Gak perlu ditakutin. Ayo kembali. Ini aneh, Pak Ustaz. Jenazah terlempar dari dalam kubur. Ini gak pernah terjadi, Pak Ustaz. Iya. Ini memang pertama sekali terjadi. Tapi kita harus menguburkan jenazah Pak Jamil. Kami takut, Ustaz. Jenazah Pak Jamil ini bukan sembarang jenazah. Dia ditolak oleh kuburannya sendiri. Ustaz, ini pertanda apa? Saya mohon bapak-bapak mengangkat jenazah itu. Saya mohon kita kuburkan kembali. Kalau tidak, saya takut seisi kampung ini bisa berdosa. Ayo. Ayo bapak-bapak, mari. Kita cuma bisa berdoa kepada Allah. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, beras habis. Kita makan apa nanti malam? Untung di rumahnya Bang Somat aja, Bu. Saya malu, Pak. Kita terlalu banyak hutang di warungnya Bang Somat. Lalu di warungnya Bang Ucok? Bang Ucok tuh nggak mau kita utangin lagi, karena sudah terlalu banyak. Loh, Bapak mau kemana? Kita nggak punya apa-apa lagi yang dimakan, Pak. Pusing, Bu, di rumah.
Pak. Bapak ngejamret. Astagfirullahaladzim. Iya kan, Bapak udah cari kerja ke sana kemari, Bu. Nggak dapet juga. Ya tapi jangan ngejamret, Pak. Kalau nggak ngejamret, kita mau makan dari mana, Bu? Setiap hari Ibu mintain duit Bapak buat beli beras. Bapak kan nggak kerja, Bu. Uang sekolah ini juga belum dibayar, Bu. Udah, Rin. Nggak usah sekolah aja. Emil. Emil. Emil, aku cari kamu dari tadi, Emil. Apa sih, Wak? Ngasih kerjaan. Emil, kita cari Pesugihan. Hah? Mau nggak? Pesugihan? Iya. Emil, kamu akan piara setan gundul. Dan setan gundul itu yang akan mencari uang buat kamu. Caranya? Kamu hanya menyerahkan bayi kamu yang baru lahir untuk persembahan. Dan nanti kamu akan mendapatkan tuyul. Tuyul itu akan mencari uang sebanyak-banyaknya buat kamu. Kamu nggak perlu bekerja. Kamu kan kaya, Mil. Eh, mau nggak? Ibu, kapan melahirkannya, Bu? Tumben Bapak nanyain kapan Ibu ngelahirin. Biar bisa nyariin biayanya, Bu. Alhamdulillah. Bapak dapat kerjaan ya? Belum. Tapi Bapak janji, Bu. Mau nyariin biaya kelahiran anak kita, Bu. Amin. Biar dimudahkan ya, Pak ya. Ibu melahirkannya kapan? Iya, kalau hitungan bulannya sih kira-kira 2 minggu lagi, insya Allah. Jadi, Pak Jamil mau pinjam duit. Berapa? 1 juta aja, Pak. Buat biaya lahiran. Cukup? Cukup. Sudah tahu aturan mainnya? Bunga 30% setiap bulannya. Ya, sudah, Pak. Agunannya? Surat motor saya, Pak. Jadi, Pak Jamil punya motor? Punya, Pak. Sujarwo. Tunggu, saya ambilkan uangnya. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya. Wak! Wak! Jarwo! Sini, Wak. Mil. Gimana, Mil? Aku udah dapat 1 juta, Wak. Nih, padahal biaya melahirkan istriku cuma 500 ribu. Ya, tapi Mel, kamu harus ingat. Ingat apa, Wak? Ya, ingat bagian aku. Dan aku sudah pinjamkan kamu SNK juga. Eh? Iya, iya, jangan khawatir. Yaudah, udah aja. Ayo. Maaf ya, Rin. Nggak ada beras, jadi Ibu nggak masak. Kok setiap hari Ibu nggak masak sih? Bu, Rin. Pak. Rini lapar. Nggak usah khawatir. Bapak punya uang. Nih, buat Rini beli makanan ya. Makasih, ya. Pak. Eh, buat beli beras aja ya, Rin? Jangan, Bu.
Bapak masih punya uang. Ini buat Ibu. Buat beli makanan sama lauk, Bu. Alhamdulillah. Bapak dapat uang dari mana? Usaha dong, Bu. Bu? Bu? Kenapa, Bu? Ibu mau melahirkan? Iya. Kita ke bidan ya, Bu. Yurin. Sebentar lagi kamu bapak persembahkan pada tuyul ya. Ini pak, anak bapak laki-laki. Memang bayi ini yang saya tunggu-tunggu, Bu. Boleh saya gendong? Nanti ya pak, biar saya mandikan dulu bayinya. Sekarang anak kita udah lengkap ya, Bu. Ada laki-laki, ada perempuan. Tapi bagaimana bayar persalinannya, Pak? Gampang, Bu. Nih. Uang dari mana, Pak? Namanya juga rezeki anak, Bu. Alhamdulillah. Bayinya, Bu. Hati-hati, Bu. Mel, besok saya tunggu di rumah. Iya, beres. Jangan lupa bagian aku. Iya, cepat. Iya, iya. Pokoknya, kalau aku kaya nanti, aku mau beli apa aja yang aku mau. Bayi kita, Bu. Bayi kita nggak ada. Nggak mungkin. Iya, bayi kita nggak ada, Pak. Ibu ngarang. Bayi kita kemana, Bu? Kok Bapak malah nanya aku sih? Kan tidurnya sama Ibu. Iya, tapi waktu aku bangun, bayinya udah nggak ada lagi. Ibu gimana sih? Itu darah dagingmu. Benar, Mbah. Kamu rela anakmu dipersembahkan untuk yang mulia. Iya, Mbah. Tidak akan menyesal. Tidak, Mbah. Sekarang aku nggak perlu cari-cari kerja lagi. Gentong ini akan mengeluarkan uang terus tiap hari. Thank you.
tangisin apa sih, Bu? Bayi kita, Pak. Kata Bapak, ikhlasin aja, Bu. Ikhlas bagaimana, Pak? Bapak kan udah ketemu sama orang pinter, Bu. Kata dia, bayi kita dibawa ke surga sama roh halus. Aku nggak percaya, Pak. Ibu harus percaya, Bu. Kalau nggak, kemana dong hilangnya? Kurang nggak ada bekasnya? Kaya raya. Bu, kok nangis, Bu? Kenapa, Bu? Ibu kenapa nangis? Tadi Pak Taslim datang. Kalau kita nggak bayar kontrakan, kita akan diusir, Pak. Ibu nggak usah khawatir, Bu. Sekarang Ibu nggak usah sedih lagi. Kalau kita diusir, mau tinggal di mana, Pak? Nih, Bu. Uang, Bu. Uang siapa itu, Pak? Duit kita, Bu. Besok kita nggak usah tinggal lagi di rumah ini ya, Bu. Kita pindah ke rumah yang bagus. Dari mana uang sebanyak itu? Apa ini uang haram? Ini uang halal, Bu. Halal 100%, Bu. Tapi dari mana Bapak dapat uang sebanyak itu? Bapak kan nggak kerja. Ah, Ibu nggak usah nanya, Bu. Nih, Bu. Buat bayar utang kita. Nyesel, Mil. Udah aku bila-bilain ngorbanin anak, membunuh anak sendiri lagi. Tapi mana hasilnya? Nggak ada, kan? Kamu tahu Pawai Luyo, Mil? Dia paling kaya di Jalan Samir, Mil. Nah, itu sama seperti kamu. Dia juga memelihara tuyul. Dan dia ngorbanin anaknya. Tapi dia berhasil. Sekarang kamu mana? Mil, sekarang kamu sabar aja, ya? Mungkin besok kamu bisa dapat hasil dari tuyul itu, ya, Mil, ya? Bu, kita makan yuk. Kamu makan dulu deh, Ibu tunggu Bapak ya. Oke. Bu, beresin barang-barang sekarang, Bu. Mau kemana kita, Pak? Pindah rumah. Pindah rumah? Emangnya kenapa, Pak? Rin, Bapak sekarang udah ngontrak rumah bagus. Tapi makan dulu, Pak. Nanti aja. Di restoran kan bisa. Tapi kan Rini udah lapar, Pak. Ditahan dulu, Rini. Sekarang
beresin baju-baju sama buku-buku Rini. Cepetan, kita pindah sekarang, Rin. Ya. Rumah kita. Ini rumah Rini, Pak. Iya, ini rumah kita, Rin. Sekarang Rini boleh pilih kamar yang Rini mau. Asik, rumah Rini bagus. Udah sana. Pak, aku merasa ada yang aneh. Kenapa, Bu? Kenapa tiba-tiba Bapak banyak uang? Ibu yang aneh, Bu. Ibu kalau nggak punya duit, ngomel-ngomel. Sekarang begitu suami banyak uangnya, Ibu curiga. Maunya apa sih, Bu? Aku cuma pengen tahu dari mana Bapak banyak uang. Itu nggak penting, Bu. Dari mana datangnya uang nggak penting. Yang penting sekarang hidup kita lebih bahagia. Itu aja. Bapak merampok lagi. Tuh, ngomongnya sembarangan lagi kan, Ibu? Bapak nggak seneng, Bu. Nyakitin, Bu. Bener, nyakitin. Rin, Rini. Ya Allah, salahkah aku menanyakan rezeki yang didapat suamiku? Jamil! 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 Ada apa ya, Pak? Pak, lihat Pak Jamil. Oh, Pak Jamil sudah pindah. Pindah kemana, Pak? Nggak tahu ya. Sialan. Dia sengaja menghindar dari aku. Supaya aku tidak dapat bagian kekayaan. Awas kamu, Jamil. Ini adalah gentong kekayaanku. Nggak boleh ada orang lain mengganggu gentong keramat ini. Gentong apa itu, Pak? Ah, Ibu nggak perlu tahu, Bu. Tadi Bapak bilang itu gentong kekayaan. Ya udahlah. Pokoknya Ibu mulai sekarang kerjanya cuma duduk sambil terima uang. Udah. Saya cuma pengen tahu. Kenapa tadi Bapak bilang itu gentong kekayaan? Ya udah, Bu. Sekarang Ibu keluar. Saya tidak akan keluar. Keluar, Bu. Sampai Bapak kasih tahu kenapa ya Bapak bilang ini gentong kekayaan. Keluar, Bapak nggak mau diganggu. Keluar. Saya tahu. Keluar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Lindungilah hamba, ya Allah. Lindungi suami hamba, anak hamba, ya Allah. Jauhkanlah kami dari jalan yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Rabbana hablana min aswajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, gila. Ini benar-benar rumah mewah. Sekarang si Jamil sudah kaya. Pasti ini berkat tuyul itu. Jamil! 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 Keluar kamu! Pak Jarwo. Masuk, Pak. Terima kasih, Bu. Saya cuma ingin ketemu Pak Jamil sebentar saja. Tunggu ya, Pak, ya. Sialan kamu, Jamil. Kamu mau lari dari aku? Dasar manusia licik. Wah.
ada apa, Bu? Ada apa? Heh, manusia licik. Kamu mau lari dari aku, kan? Enggak, Wo. Aku enggak licik. Alah, tapi kamu kenapa pindah rumah enggak bilang sama aku? Ya kan, waktu itu... Alah! Kamu sudah dapat uang banyak dari tuyul itu, ya kan? Astagfirullahaladzim. Jamil memelihara tuyul. Enggak juga, Wo. Kamu jangan bohong, Jamil. Kamu dapatkan rumah semewah ini dari mana, ha? Tapi ingat, Mil. Aku harus dapat bagian. Kalau tidak, aku akan bilang sama istri kamu. Kalau bayi kamu itu, kamu persembahkan untuk mendapatkan tuyul sama dukun itu. Astagfirullahaladzim. Oh, jangan, Lo. Jangan, Lo. Aku janji, kamu tetap dapat bagian. Tapi besok aja ya, Wak, kamu datang lagi. Kamu janji ya? Iya. Dasar licik. Apa sih, Bu? Saya mendengar pembicaraan Bapak dengan Pak Jarwo. Jarwo bohong. Bapak yang bohong. Bapak sudah mencuri bayi kita. Bapak memelihara pesugihan, kan? Kalau enggak, dari mana uang sebanyak ini? Dari mana Bapak bisa mengontrak rumah sebesar ini? Dari mana, Pak? Bu, berkali-kali kan Bapak bilang, Ibu jangan sekali-kali menanyakan dari mana Bapak dapetin uang itu. Karena Bapak dapatkan dari tuyul. Dengan mempersembahkan bayi kita. Enggak. Iya kan, Pak? Enggak, Bu. Iya kan, Pak? Ah, capek jelasin sama Ibu. Pak. Pak. Iya kan, enggak, Pak? Enggak, Bu. Pak. Enggak. Pak. Cari kamu, Sar. Ada apa? Mau kasih kerjaan? Iyalah. Berat atau ringan? Berat sih. Gini, Sar. Kamu tahu si Jarwo, kan? Hah? Dia itu udah mengkhianatin aku. Aku ingin dia dilenyapkan. Mau dibunuh? Iya. Boleh. Kamu nggak usah khawatir soal bayaran. Berapapun yang kamu minta, aku bayar. Bagaimana kalau 5 juta? Enggak masalah. Hah? Asal jangan ada yang tahu ya. Beres soal gitu. Wah, beres, beres. Ada apa, Pak? Meninggal dibunuh. Pak Jarwo, apakah kematiannya ada hubungannya dengan suamiku? Pasti tuyulku dan ngirimin aku uang. Terima kasih, Mbah Tejo. Mbah memang maha segala-galanya, Mbah. Aduh, saya sekarang setiap hari jadi punya uang, Mbah. Terima kasih, Mbah. Terima kasih, Mbah. Uang dari mana itu, Pak?
Ibu udah berkali-kali Bapak bilang, jangan pernah nanyain uang dari mana, Bu. Tadi Bapak bilang terima kasih buat Mbah Tejo. Siapa dia? Udahlah, Ibu nggak perlu tahu siapa dia, Bu. Bapak sudah benar-benar piara tuyul ya? Memangnya kenapa, Bu? Bapak mau piara tuyul, piara monyet, piara anjing. Yang penting Bapak bisa punya banyak uang. Bapak bisa kaya. Siapa Mbah Tejo? Kenapa tadi Bapak bilang Mbah Tejo maha segalanya? Ibu nggak perlu tahu siapa Mbah Tejo. Siapa Mbah Tejo? Siapa, Pak? Yang maha segalanya itu cuma Allah. Salah. Ibu bodoh. Yang maha segala-galanya itu Mbah Tejo. Dia yang ngasih kekayaan buat kita. Astagfirullahaladzim. Jaga ucapanmu, Pak. Buktinya kan ada, Bu. Begitu Bapak mengabdi sama Mbah Tejo, Bapak bisa punya banyak uang. Iya kan? Nah, Ibu yang setiap hari sholat, hasilnya mana? Miskin terus. Masya Allah. Sholat itu bukan mencari kekayaan, Pak. Percuma dong. Makanya Ibu jangan ceramah kayak ustaz. Pak, tobatlah, Pak. Bapak sudah berbuat musyrik. Ibu tuh yang harus bertobat, bukan Bapak. Ibu kan yang miskin terus. Udah, sekarang Ibu keluar. Jangan masuk kemari lagi, Bu. Bu, keluar, Bu. Bu! Ya Allah, berat nian cobaan ini, ya Allah. Berilah hamba kekuatan, ya Allah. Bukakanlah hati suami hamba, ya Allah. Dia telah salah jalan, ya Allah. Terangi hatinya, wahai Zat yang maha membolak-balikan hati. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Seneng gak? Seneng. Bagus ya? Iya. Makasih ya, Pak. Bu, bersyukur dong. Kita kan sekarang punya mobil, Bu. Kok Ibu diem aja sih? Ibu gak seneng ya kita punya mobil baru? Seneng. Nah, gitu dong. Yaudah, kita masuk yuk. Yuk, Bu. Masuk, Bu. Capek, Bu. Mau istirahat. Jawablah dengan jujur. Aduh. Apalagi sih, Bu? Ibu mau menanyakan dari mana Bapak dapat duit buat beli mobil. Iya. Enggak. Terus mau nanya apa lagi? Apa benar Bapak mencuri bayi kita untuk tumbal memelihara tuyul itu? Bu. Jaga ya kalau ngomong. Bapak udah capek. Capek jelasin sama Ibu. Lalu kemana bayi kita? Saya mendengar percakapan Pak Jarwo waktu itu. Dan sekarang Pak Jarwo meninggal karena terbunuh. Terus Ibu menuduh Bapak yang membunuh si Jarwo. Iya, gitu. Bersumpahlah demi Allah, Pak. Bapak tidak mencuri bayi kita. Tidak membunuh Pak Jarwo. Enggak. Bapak nggak mau bersumpah demi Allah. Bapak nggak percaya sama Allah, Bu. Astagfirullahaladzim. Jaga ucapanmu, Pak. Ah. Udah, Ibu tidur di luar aja. Bapak nggak sudi tidur sama Ibu.
Apa? Istri yang gak mensyukuri dapat rezeki. Keluar, Bu! Keluar! Bapak gak mau tidur sama Ibu! Wah. Waalaikumsalam. Ibu Maimunah, apa yang bisa saya bantu? Saya ingin bertanya, Ustaz. Mengenai? Apa hukumnya jika seseorang telah syirik? Dosa yang tidak diampuni Allah adalah dosa syirik. Seseorang bisa menjadi musyrik karena dia percaya kepada kekuatan-kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah. Dan dia juga telah menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ada apa, Bu? Saya duluan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Tejo. Terima kasih, Mbak Tejo yang mulia. Waduh, banyak banget. Waduh, aku bakal kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membaca tahlil pada hari ke-7 wafatnya almarhum Pak Jamil. Nah, mari kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Apakah Allah akan memaafkannya, Ustaz? Ibu,
amal diterima atau tidak kepada Allah, kita hanya bisa pasrah. Ya, kita hanya bisa berdoa. Kita harus ikhlas semuanya ini. Ya. Ibu jangan berhenti berdoa. We'll be right back.